gue kemarin mengalami kecelakaan jadi nggak indie rock banget deh. Tampaknya kita disantet sama band-band, gue rasa ya band-band yang cemburu sama kita. Siapa kira-kira? Band apa yang menyantet gue? Gitaris lama nih nyantet gue nih. Thank you, semua sudah datang. Gue kayaknya akan berdiri lagi ya beberapa lagu ya. Thank you.
tanda Dion Rilegai. Sanitar ya, yang nyantem. Gak, alam juga. Anjir, nanti ribet aja ribet. Emang anak-anak gak rockstar tau gak? Nyantem gue. Di sini ada yang baca dia rockstar gak? Gak ada ya, gak ada yang baca lagi ya? Anjir, sini. Oke. Mempelai kentut kemas, kau
Karena ini intim ini gue seneng ngobrol. Gue lebih seneng ngobrol daripada ngeband. Gue cuma ngeband. Aman, bisa aja makan ada asuransi kan? Ada asuransi. Eh, gue boleh perkenalkan nih mumpung ini begini. Gue memperkenalkan anggota-anggota band gue yang tampan dan cantik. Di sebelah kiri gue yang dia baru saja melepaskan masalah jangit. Klise banget ya? Lagi sering-seringnya bercinta. Anjir. Dewandra dan Suara. Lumayan. 6 dari 10. Sebelah kanan gue Adrian Rizya. Lumayan. Siapa nih? Di sebelah kiri ujung belakang gue dengan rambut seperti enggak keren. Enggak boleh candain. Sambo. Enggak. Jangan jangan woi. Seru. Adam Rinando. Sebelahnya Adam Rinando ada. Ini balap bapak yang baru memiliki anaknya yang kedua. Matanya lelah. Keuangan dia. Sorry, bercandanya nih. Arta Kurnia. Di sebelah Arta Kurnia, teman kuliah gue. Perkenalannya gimana yang lebih keren ya? Pemenang Oscar Tena Andarini. Sebenarnya suaminya dari sini tepuk tangan lah. Dok, tepuk tangan lo dok. Yes. Sebelahnya Tena. Perkenalan yang keren-keren lah. Seorang lulusan. Lo sekolah di mana? Enggak sekolah. Putus sekolah. Daniel Hasu. Semua ini punya band-band yang keren juga. Itu aja harus tahu kalian, dia punya band namanya Purpla. Punya band namanya Adrian Rizka. Nah, punya band namanya Mafia Romantik Kolbu. Terus, lo ada? Adam punya project sendiri, akan rilis album solo. Single solo. Tak, lo ada project apa? Banyak. Boleh. Enggak. Bayar. Ini dia banyak-banyak. Kalau kayak kalian ada project properti, boleh ke Arta. Ada yang belum? Edward Kulen saja makan. Ya, nunjuk siapa? Lu. Oh, gue. Mengenalkan diri sendiri rasa gimana? Dikit banget. Ada yang suka sama gue? Mesti gue bawa anak gue, sudah ada dua tapak tanah. Satu-satu kita kenalan deh, kalau enggak dikit boleh enggak? Dari sini sampai sana, satu-satu kamu diri. Kenalin sekolah di mana? Oke, lagu ini judulnya Season Final. Some days I feel like you're.
Bagus. Harus kita harus thank you juga sama Ivy. Thank you sama Ivy yang memberikan kita space yang bagus ini. Gue ingat dulu gue pernah manggung. Oh, anjing meeting. So penting lu. Gak. Nah itu gue keluarin dari band gue. Gak. Sangka bener kan lagi raka beneran. Gak. Kita masih temenan kan ya. Hey, thank you buat Ivy. Memberikan space yang bagus. Gue ingat dulu gue nonton Talk Awards di sini. Terus kayak anjing nih satu hari bisa main di sini pasti seru, soundnya bagus banget. Thank you juga tentu aja buat Holy City Rollers. Anak-anak di sini thank you banget. Kalau fans tadi dulu, nanti tentu juga buat sisa ya. Sampai keren banget, singlenya. Thank you buat teman-teman yang ada record yang merekomendasikan sisa ke kita. Hans masih di sini nggak? Sampai. Nggak bersuara. Hans, saat dulu main gitar sama kita. Sebentar. Gue mau personal hi ke Hans. Oh,
juga sama kru kita yang hari ini dari lumayan dari pagi di sini. Iki buat Johan, thank you buat Johan, thank you buat Tonton, thank you buat Tohan, thank you buat Yeski tentu saja manajer kita yang bekerja keras mengatur acara ini. Alright, sebelum terlalu malam, pesawat. Lagu ini judulnya Terbaring di Pundak Pesawat. Thinking me is closer.
Oh,
Forty. Lagu itu akan menjadi mendapatkan kita kontrak dengan major label. Nah, masih ada nggak major label? Dengan the majors, dengan the majors. Musik ngelawak lagi nih, ya. Royal pasti jam berapa sih? Jam berapa? Jam berapa? Ngelawak apa nyanyi nih? Nyanyi lah. Ngelawak. Kayak pantun-pantun gitu bisa gak sih? Pantun-pantun opera-opera. Hey, ini kayaknya agak terlepas, tapi pasti yang setidaknya yang beli tiket tahu lagu ini. Minimal juga, jadi kita nyanyi bersama, oke? Okay? Bisa dong? Kayak gue merasa kayak agak kayak MTV Unplugged deh. Ya keren dong, keren dong. Keren, keren. Oh, memang keren ya. Kayak band-band kafe yang kayak orang makan terus kayak nunggu orang, kayak waiternya masih itu gitu kan. Oh, bapak ini minta lagu Mr. Brightside. Oke, untuk Iwan Fals, lagu Iwan Fals dipesan oleh bapak Iwan Fals. Kenapa lah bang? Lagu ini juga Paintings, oke? Paintings. Enggak, gue mau meluruskan lagu ini. Judulnya Paintings. Paintings ngos-ngosan ya. Di Spotify juga salah, tapi gue gak ngerti cara benerin ini. Jadi tolong yang ngerti. Benerin dong. Lagunya bukan lukisan-lukisan. Buat apa gue nulis lagu lukisan dari sini? Oke, kita aja bertahu, Mas. Nah, aduh. Ya, kalau lagu ini painting gak painting lah. Right. Bareng ya. Ah!
lagu lagi. Boleh, ada yang mau nih. Lagu boleh enggak boleh? Bukan bercanda. Serius. Lagu keren banget mainin di. Daniel. Oh, di sini Daniel. Dia main gitar lagi ini. Ya. Ribet. Ayo kasih. Gua enggak bisa soalnya. Ini keren banget lagu. Lo harus tahu singlenya Adian Rishad yang ini. Udah tahu sih pasti. Ini mau dinyanyiin. Coba dong. Mil. Iya, yeah, satu chorus sampai first deh. Ya, chorusnya. Apa? Ayo. Ya, keren. Anjir. Tuh, wah, gapak. Pujian masa dari Adrian Masyar. Malu ini! Dibayar, dia bayar ya, kesajian makan. Please lo, ini adlibs. Adlibs, itu aja. Nah, gue suka. Gila, 100 juta gini dong. Alright. Oke, okay, lagu ini lagu lama. Gue gini terus. Ada yang hafal?
nyanyi bareng gue, nyanyi bareng gue dong. Udah nyanyiin lagu ini ribuan kali. Kayaknya kurang cocok nih, Rick. Rick. Kurang-kurang gak denger lagi. Rick, lo ngefans gak, Rick? Saja makan. Apa ada sebenernya gak? Moh. Ada yang ngapal gak? Nyanyi dong bareng gue. Ada yang mau? Ditunjuk, gak ditunjuk guru gitu langsung kayak udah enak duduk. Oh, lo yang nyanyi nih? Gue gak apa liriknya. Lo bikin lagu banyak liriknya. Iya, benar-benar. Johan apa tuh? Johan. Hah? Johan. Johan, nyanyi Johan. Johan, ngefans kan? Dipotong tuh joget yang ngapain. Gue liat tuh kemarin sama Dewa gue nyanyi loh. This lady's on this
makasih banget sudah nonton kita, sudah mensupport Saja Makat selama ini. Ini gue mau tagih juga lupa sama saudara kita Panji sama PF. Ada yang tahu kan singkatannya PF apa? PF gocek. Ada yang nggak tahu nggak PF? Gue juga baru tahu nih. Gue juga baru tahu. Tapi ada yang belum tahu nggak? Bukan Pak Boy. Ada yang nggak tahu nggak singkatannya PF apa? Pink Floyd. Putra Firmansyah ya. Gue tau. Apa? Penjahat fashion. Enggak beneran, ya kan? Beneran yang belum tahu, PF adalah penjahat fashion. Tapi main kamera gimana sih? Enggak tahu. Otaku. Lo pasti suka JAV ya. Harusnya mungkin penjahat flamir. Apa di sini yang suka JAV? Saya. Aku mau cari kamu gitu. Mana sih? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini kan aku pacarmu kan? Perang. Apa-apa. Ini lagu terakhir dari kita. Gue akan ini ya. Mantap ya. Kata-kata perpisahan. Ada yang bisa gendong gue ke Sarina gak? Gue parkir. Fans berat Saja Makat mana? Masih aneh. Tommy ada di sini enggak Tommy? Tommy, teriak dong. Kak Tommy aja tuh. Enggak datang Tommy. Tuh, kayaknya kata bukan ya. Benar. Apa banget tuh. I love you Tom. Itu ya. Enak gendong gue Tom ya, Sarina. Pada akhirnya tuh Sarina sekarang enggak beneran. Udah lama, dulu gue kerja di Sarina di mungkin kalian tahu radio stasiun MacD Your Sky. MacD Sarina. Kalian tahu yang namanya radio sebelum Spotify. Nah gue jadi sana dulu kayak jorok dan kotor tapi longgar gitu loh. Tapi sekarang kayak rapi tapi sempit gitu. Tadi gue belok-beloknya susah, turun-turunnya susah, tangga juga. Anyway. Selamat malam dari Saja Makat. Lagu ini judulnya dengan Ranjang 1981. Tuhan dendam